Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan untuk saya sama-sama membahaskan titah Duli Yang Maha Mulia Seri Perdeka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada hari pertama pembukaan Sidang Parlimen Pertama 2017. Dalam masa yang singkat ini, saya ingin menyentuh beberapa perkara yang saya rasakan baik untuk saya sentuh, walaupun keseluruhan titah Tuan Yang di-Pertua Agong adalah semuanya menjurus kepada pentadbiran negara yang adil dan membawa kepada kesejahteraan rakyat. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Kerajaan Barisan Nasional di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Pekat, yang mana telah membuat keputusan-keputusan penting. Labuan sebut je Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri pun boleh. Oh ya, yeah. Okey. Datuk Seri Pekan ni tak bagus sangat. Datuk Seri Perdana Menteri. Ya. Yang begitu bijak dan berani membuat keputusan-keputusan. Kita Yang Berhormat Labuan tak payah ikut-ikut dengan sebelah kiri saya. Sebut Yang Berhormat Perdana Menteri ya. Yang Berhormat Perdana Menteri. Ya. Pemimpin yang cukup hebat yang saya sebagai ahli parlimen yang itu melampau kan, dan sebagai rakyat cukup berbangga. Beliau berani pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional di bawah pimpinan beliau, berani melaksanakan ataupun membuat keputusan-keputusan yang penting walaupun ianya tidak popular. Keputusan-keputusan yang sebenarnya boleh memberi peluang untuk ianya diambil peluang oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab untuk mengelirukan rakyat. Apa dia? Ramai, tapi tak apa, saya nak cerita dahulu apa dia keputusan-keputusan yang telah dibuat. Keputusan-keputusan yang telah dibuat ini adalah di antaranya merasionalisasikan subsidi dan juga memulakan sistem GST. Hebat. Hebat Malaysia. Hebat. Saya pekan adalah bapak GST ya. Okey. Yang Mohamad. Dahulunya kita memberikan subsidi secara berpukal. Ya, yeah, yang lain diam ya, Yang Mohamad. Ya. Yeah. Dahulunya kita mengadakan subsidi jadi secara berpukal. Kita menghormati ucapan Yang Mohamad sempurna, kita diam elok. Betul. Apalah salahnya kalau Labuan pun berucap kita dengar. Kalau nak mencela bangun sekiranya Yang Mohamad Labuan benarkan. Terima kasih. Yeah. Datuk Seri Yang di-Pertua. Senyum-senyum geleng-geleng macam lembah pantai duduk tu okey. Tak keluar suara. Yeah. Dengan rasionalisasi subsidi, maka kita memulakan subsidi bersasar. Ini adalah langkah-langkah yang lebih adil di mana dalam kita menarik subsidi kepada banyak
barang-barang yang selama ini diberikan subsidi secara berpukal, yang mana ianya lebih dimanfaatkan oleh mereka yang bukan disasarkan. Jadi di antaranya adalah pemberian BRIT. Walaupun selama ini kita dengar banyak ramai yang menyerang kerajaan ataupun menuduh bahawa BRIM ini adalah sesuatu yang tidak etikal dan sebagainya, tetapi sebenarnya BRIM adalah satu langkah yang sangat baik, sesuatu yang membawa keadilan kepada rakyat sebenarnya. Sebab BRIM diberikan kepada mereka yang memerlukan. Jadi saya mengucapkan syabas dan tahniah kerana kejayaan demi kejayaan telah dapat dicapai di dalam kita melaksanakan rasionalisasi subsidi tersebut. Dan alhamdulillah pada tahun 2017, BRIM yang dijanjikan akan dinaikkan telah diumumkan untuk dinaikkan daripada tahun 2016 sebelumnya, iaitu untuk iKasih 1,050 ke 1,200 tahun ini, untuk isi rumah di bawah RM3,000 1,050 ke 1,200, isi rumah 3,000 hingga 4,000 pendapatan mendapat kenaikan 100 kepada 900, dan individu bujang 2,000 ke bawah pendapatan mendapat kenaikan ke 450. Pemberian BRIM ini juga sebenarnya selain daripada ianya adalah untuk membantu mereka yang perlu dibantu apabila subsidi berpukal ditarik, harga barang setengahnya telah dinaikkan kerana penarikan subsidi, tetapi sebenarnya ia juga mampu merangsang ekonomi dalam keadaan ekonomi yang agak tidak menentu sekarang ini. Maka pemberian BRIM itu sebenarnya telah membantu merancakan penggunaan domestik dan berlaku aliran tunai dalam pasaran. Laporan dalam Guardian menyatakan 35 pakar ekonomi dari Britain mahu bank pusat negaranya untuk berikan bantuan tunai bagi mengatasi kelembapan ekonomi berbanding melaksanakan pemotongan kadar faedah. Jadi sebenarnya langkah Kerajaan Barisan Nasional, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui pemberian BRIM kepada golongan bersasar adalah langkah yang tepat. Dan ini juga adalah langkah ataupun cara untuk mengagihkan semula cukai barangan dan perkhidmatan yang dilaksanakan, yang mana kebanyakan sebenarnya GST ini dikolek daripada mereka yang mempunyai keupayaan untuk berbelanja dengan lebih besar oleh mereka daripada golongan atasan, dan seterusnya jumlah yang diterima yang besar itu kita agihkan dan belanjakan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan rakyat keseluruhannya. Boleh, Lebuan. Silakan. Terima kasih, Datuk Seri Petua. Saya mahu tanya dengan rakan saya dari Lebuan. Soal taxation ini, GST dan sebagainya. Bagi pahaman saya, Labuan ini free port, yang di mana kerajaan tidak mengimposkan cukai-cukai. Datuk Seri Petua, saya mau minta penjelasan sedikit dari Labuan. Status Labuan ini bagaimana sekarang? Adakah masih lagi dikekalkan sebagai free duty area, kawasan free duty ini yang membolehkan pelancong-pelancong dan pelaut-pelaut pelabuhan lebih bertambah daripada apa yang ada sekarang ni? Mungkin terima kasih pelaut-pelaut tidak lagi beringat Labuan. Terima kasih Putatan kerana mengingatkan saya untuk memberitahu Dewan Mulia ini bahawa sebenarnya kutipan GST oleh custom Labuan adalah bernilai lebih RM600 juta, walaupun sebenarnya Labuan untuk barangan adalah GST free, tetapi untuk services dia hanya tidak free. Dan sebenarnya daripada
daripada services bank dan sebagainya, yang mana banyak bank antarabangsa di Labuan yang memberikan perkhidmatan leasing dan sebagainya kepada syarikat-syarikat besar yang membeli peralatan minyak dan gas, termasuklah kapal terbang dan sebagainya, dikenakan GST dan rekod tahun lepas Labuan telah collect lebih 600 juta daripada GST. Ada dua yang bangun. Bintulu, Kuala Selangor. Kuala Selangor lah saya punya idol. Ya, yeah, sila. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Mak Labuan. Saya nak bertanya kepada Yang Mak Labuan dari segi situasi khususnya dalam konteks oil and gas di Labuan ketika ini, dan yang keduanya saya nak bertanya, setujukah Labuan dari segi pendapatan Labuan kali ini kita boleh sasarkan kepada menjadikan Labuan sebagai hub perikanan kerana ikan-ikan masih lagi banyak khususnya di perairan Labuan? Terima kasih Datuk Seri Pertua. Terima kasih Yang Dipertua Speaker, dan terima kasih Kuala Selangor sekali lagi mengingatkan saya bahawa Labuan yang banyak menyumbang sebenarnya melebihi 1 bilion satu tahun kepada negara. Sebenarnya memang deserve untuk diberikan peruntukan yang setimpal untuk memastikan potensi dia dapat dicapai. Kita punya perikanan, terutamanya industri tuna, sebenarnya Labuan baru explore 20% daripada potensinya, dan memang Labuan perlu diberikan perhatian supaya pelaburan infrastruktur terutamanya di dalam perikanan dapat diberikan secepat mungkin supaya Labuan boleh menjadi sebuah pelabuhan ataupun pendaratan, tempat pendaratan ikan terutamanya ikan tuna, untuk Labuan dapat terus meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara. Ya, bercerita mengenai bantuan tumpuan kepada B40 dan M40 selain daripada BRIM dan sebagainya. Bintulu, saya ni tak banyak masa lagi lah Bintulu, sikitnya. Masih cepat. Terima kasih. Saya terpanggil sikit tadi, saya dengar dia kata banyak panduan daripada Barisan Nasional termasuk PRING. Tetapi untuk PRING itu semua, pemangkan buat satu cerita ketawa sama kita. Kita cuma macam bagi kula-kula. Saya ada kerilu sikit. Apa kita Barisan Nasional sudah pandu, apa kita sudah buat untuk rakyat, dia orang tidak berpuati. Buat cerita sping habis-habisan. Saya mau tanya pandangan sikit daripada Labuan. Labuan ada ingat tak? Dalam masa tua tahun 2008 ataupun 2013 ataupun masa-masa kita boleh tengah memangkan kuat kempen semua ini, dia kata kalau dia perintah memang kasih hapuskan tol ini semua. Tetapi dalam otak saya ada kong kali kong sikit. Saya pening tengah dalam pening bila pemangkan ceri perintah, dia kata mau habis tu, tapi dia sendiri cadang buat satu tanah tetapi pukutik tu juga. Minta pandangan sekitar Labuan. Saya sebenarnya tidak heran. Tidak heran, memang selalu cakap tak serupa bikin pun. Jadi pukul mata jam. Jadi ianya sesuatu yang tidak mengejutkan lah. Bukit Matajam. Ya, minta laluan sikit. Wah, ini kali saya syok banyak banyak pencelahan. Banyak penggemar. Terima kasih Labuan. Saya tertariklah dengan ucapan Labuan tentang sumbangan oleh Labuan kepada Malaysia, terutamanya 600 juta dikutip daripada GST, sumbangan 1 bilion ringgit. Saya nak tahu dalam Ali Berhormat Labuan memuji pentadbiran Perdana Menteri, apa pendapat Yang Berhormat Labuan tentang
komen daripada bekas Ketua Menteri Sabah iaitu Datuk Haris Saleh bahawa Labuan berada dalam keadaan tenat, rakyat Labuan dalam keadaan tenat, dan pada tahun lalu beliau telah meminta supaya Labuan dipulangkan daripada Putrajaya kepada negeri Sabah. Tahun ini semasa perayaan Hari Wilayah, beliau sekali lagi ya, menegaskan bahawa di bawah pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional, beliau bekas Ketua Menteri Sabah. Beliau sekali lagi menegaskan bahawa di bawah pentadbiran Barisan Nasional, Labuan berada dalam keadaan tenang. Adakah ini bermakna semua langkah-langkah yang dilaksanakan itu memang benar seperti yang dikatakan oleh pihak kami bahawa ini merupakan langkah-langkah kecil, gula-gula yang tidak membawa manfaat sebenar kepada rakyat di bawah? Okey, terima kasih. Saya tidak setuju, malah saya sudah jawab pun apa yang diperkatakan oleh mantan CM Sabah dan juga ianya dieko oleh bagan Gelang Patah semasa lawatan beliau ke Sabah, yang mana sebenarnya Labuan jauh sudah berubah, malah transform. Saya katakan waktu itu ada dua gelombang pembangunan besar di Labuan. 70-an Labuan cuma mempunyai populasi seramai 40 lebih ribu, dan setelah penyerahan Labuan ke wilayah Persekutuan Labuan, maka Labuan sudah mempunyai populasi sebanyak 100 ribu dengan infrastruktur-infrastruktur yang begitu besar telah dilaksanakan di Labuan, termasuk airport Labuan, termasuk juga jalan raya-jalan raya yang dibuat, dan termasuk juga pembangunan industri minyak dan gas selain daripada menjadikan Labuan sebagai pusat kawangan pesisir pantai. Dengan status Labuan sebagai pusat kawangan pesisir pantai, maka banyaklah bajet-bajet seperti landscaping dan sebagainya untuk menjadikan Labuan sebagai bandar yang bersih dan tersusun dilaksanakan. Saya rasa Bukit Mentajam kena datang melawat Labuan, barulah nampak sendiri macam mana keadaan Labuan. Kalau dijemput sekarang boleh, tapi saya rasa ini adalah... Tetapi begini, of course, sebab sudah tentulah Labuan memerlukan gelombang baru untuk pembangunan. Dan inilah di antaranya, tadi saya ni banyak sebenarnya yang saya ingin perkatakan, tetapi memandangkan masa tinggal 2 minit, maka menghormati Dewan, walaupun saya yakin yang dipertua akan memberikan saya sedikit ekstra, tapi saya akan potong beberapa perkara yang saya ingin bahaskan. Cuma saya ingin katakan lagi sini adalah bantuan perumahan yang sedang dilaksanakan oleh Kerajaan Barisan Nasional yang begitu komprehensif, terutamanya untuk membantu golongan B40 dan M40. Saya sokong Labuan. Jadi minta yang menghormat Menteri Wilayah pindah banyak yang high density project di Kuala Lumpur, di kawasan saya itu pindah semua pergi ke Labuan, supaya untuk tolong buat lebih rumah untuk orang miskin di Labuan. Apakah pandangan menghormat Labuan? Dan memang saya di ini lang saya nak PPR akan diadakan di Labuan. Kita perlu sangat di Labuan, sebab di Labuan ini walaupun kita membangun pesat dan income per capita di Labuan adalah melebihi purata nasional sebenarnya, tetapi kita punya average B40 kita adalah jauh lebih rendah daripada nasional. Jadi bererti kita juga masih mempunyai ramai rakyat miskin di Labuan, dan kita perlukan PPR, rumah yang berharga di bawah RM50,000 ini untuk dibuat di Labuan, dan untuk orang-orang yang berpendapatan rendah ini akan mampu untuk memiliki rumah
di Labuan. Selain daripada itu, sebenarnya di Labuan dalam keadaan ekonomi yang agak menekan sekarang ini, terutamanya di Labuan sekarang ini, selama ini bergantung terlalu sangat dengan industri minyak dan gas, maka keadaannya sangat sangat menekan di Labuan, dan kita perlu mempelbagaikan ekonomi, aktiviti ekonomi di Labuan, dan di antaranya yang ingin kita majukan, yang mempunyai potensi untuk dijayakan di Labuan adalah industri pelancongan. Dan untuk menjayakan industri pelancongan, yang mana Labuan investment untuk industri pelancongan ini sudah banyak juga dibuat, tetapi ada beberapa perkara yang sangat penting, the missing link, enabler yang perlu dilaksanakan untuk membolehkan pelancongan ini berjaya di Labuan. Di antaranya adalah connectivity, yang mana Labuan sebagai sebuah pulau yang mempunyai airport yang sudah begitu canggih, mempunyai runway yang cukup panjang, yang boleh yang membolehkan 777 senang-senang untuk landing di Labuan. Jadi untuk ianya dimanfaatkan, maka kita berharap usaha akan dilaksanakan oleh kerajaan untuk menjadikan Labuan sebagai hub airport ataupun LCCT ataupun sebagainya untuk komplement Kota Kinabalu di bahagian barat negeri Sabah. Ya, dan hasil Labuan. Dan pada masa yang sama, untuk membolehkan ianya complementing Sabah, maka Labuan itu perlu didekatkan dengan Kota Kinabalu dengan memanjangkan Pen Bono yang sedang dilaksanakan sekarang ini daripada Kuching sampai ke Tawau, untuk mengadakan daripada Beaufort sampailah ke Labuan melalui jambatan. Jadi ini akan membuatkan Labuan akan menjadi sebahagian daripada rantau selatan negeri Sabah, yang akan dapat memberikan tenaga baru kepada kawasan tersebut, dan seterusnya akan menjadikan tempat kawasan itu lebih vibrant ekonominya, terutamanya di dalam aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pelancongan, logistik dan sebagainya. Jadi masa pun sudah habis, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang Datuk Seri Yang di-Pertua yang telah memberikan saya ekstra sedikit masa, walaupun sebenarnya banyak lagi yang saya ingin perkatakan. InsyaAllah saya akan sambung di peluang yang akan datang. Dengan itu, Labuan mohon menyokong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.